kue yang memijak cuci teh kue yang potong gaji mah izin mah kue ya hari nanda pun ini kata gawe ya miring dan miring ya ini kula tuh teh. Nah, sementara kan aktivitas segala perawatan kan tidak ditutup. Makanya itu kan cuma manenan, rondol, pemupukan. Silakan yang dikab gawi. Kaya, kamu nanti kita pegawai bi. Tapi anda uti aweh kah? Lelen dikab dek. Ada nama kahana. Nama kahana, bukan dia. Kali kisah tena. Lelen mujo kayak orang. Lelen bakwe, telah. Lelen tanjung paring. Bagai itulah nang itu nama kita. Lelen dikab anda pegawai yang mana? Anda pegawai yang kahana. Ini mau surat edaran nih. Ya boleh. Ini pondok atau dari sini yang dia salah anu ya, salah pengertian ya. Ini anu, kata lah tolong yang baik. Jelas lah nikah tuh untuk aktivitas tak pegawai di yang perawatan. Untuk perawatan selama kita pegawai di karena kali pemilihan. Saya salah anu mah maksudnya. Mengeluar hasil lah atau mengeluar. Jadi ada yang keremanen. Ya mana-mana ya kayak yang tetap jabatan nih. Lain lu pabrikan lah. Ya salah-salah. Mungkin lu lain kalau. Suatu tega kare memanen, kare. Jadi kakai gua ulah lah, kita mengurus sekali. Jadi Elen tetap harus iupayan, tetap ada hakanya datun. Wah. Jaminan. Untuk selanjutnya ya, kita mau nunggu bayar normal lah mimpian dek. Nama apa sih nak? Akan jaminan kegiatan Elin selanjutnya. Kamu yang tidak namanya Ketung, satu lah bila lo nih. Emang indah ya? Kalau bila Elin hantar ke cuti yang suruh kerawan, cuti yang Elin tidak sampai itu lah. Jadi cuti orang lah, kata orang itu hati. Ayo, mau. Saya tinggi dulu berlikut di bandang, payah-payah likut. Payah-payah likut nih. Payah likut nih. Bahwa dia itah ya tidak ada melarang. Sebagian besar karyawan kita tidak bekerja karena ada pelarangan dari sebagian oknum karena ketidakjelasan ya.
ketidakjelasan atau salah paham dalam mengambil suatu instruksi di pimpinan. Maka dalam ini ingin meluruskan kembali, ya ingin meluruskan kembali apa yang di hari ini. Setelah diskusi, bahwa tidak ada pelarangan untuk pekerjaan perawatan, ya, perawatan kuku, dongkel, semprot, garu, tunas pokok, ya, yang dilarang adalah panen, gitu apa ketua Maya, panen, mengambil buah, memproduksi buah, ya, itu pekerjaan yang dilarang. Jadi bagi karyawan yang hari ini tidak bekerja karena masih dalam situasi galau, saya bilang kan masih bingung, ya, maka hari ini atas keputusan dari kejaksaan dan Pak Pimpinan kita menurut kita bahwasannya karena tidak bekerja hari ini tidak ada cuti akan dicutikan, akan dipotensi jika tidak ada cuti akan diambil kebijaksanaan tadi sampaikan, ya, seperti apa kebijaksanaan kita tunggu nanti apa kebijaksanaan Pimpinan kita, ya kan, tapi yang ada ada kebijaksanaan yang disampaikan nanti oleh Bapak Pimpinan kita, manajer kita. Mulai hari Senin, ya, bekerja seperti biasa, ya, untuk perawatan. Untuk lebih jelasnya, ya, mungkin apabila di hari Senin dan berikutnya ada pelarangan pelarangan kerja, mungkin adalah oknum, ya, oknum tertentu, ya, jangan dihiraukan, itu Ketua Pak, ya. Jangan dihiraukan, ya. Tapi kalau panen pasti, ya. Kalau panen pasti. Tapi kalau perawatan, ya kita masing-masing orang kan beda-beda nih kepalanya kan, beda-beda isinya, beda-beda penangkapannya. Ya. Jadi kalau ada pelarangan-pelarangan lagi untuk bekerja perawatan di kemudian hari, mulai hari Senin dan seterusnya, jangan dihiraukan, ya. Jangan diambil hati, jangan. Itu bukan suatu perintah dari Ketua Batamak kita. Dari tim pertama kita, Pak Ibu, ya, Pak Ketua BPD, ya, tolong sampaikan ke anggotanya di Tanjung Parik, ya, akan hal ini. Artinya begini, Pak, ya. Panen dan turunannya. Artinya bisa menghasilkan untuk warga. Iya. Pekerjaannya. Menghasilkan pekerjaan untuk warga tidak sembarang. Iya. Kecuali itu tadi. Produksi pabrik dan sebagainya dan turunannya, donak, yang menghasilkan. Menghasilkan produksi pabrik. Ih, jalan apa namanya? Kontraktor lah. Kemudian ada saya tanyakan Pak Ketua, itu di L31 gitu, ya? Ya. Di LM31 ada pemasangan tali, ya? Tali. Tali rafia. Tali rafia ada bendera merahnya. Apakah itu sendiri dari Bapak Ketua atau gimana? Nah, kami ini berdasarkan putusan Damang. Putusan Damang. Iya. Tahu misalnya Damang kan? Mas, saya pun nggak tahu tuh. Makanya saya tanya kan. Pasang dulu ya, enggak masalah sama kami gitu kan. Perusahaan Damang sudah. Sudah perusahaan Damang sana, Pak, ya. L31. Artinya sebenarnya gini, Pak. Perusahaan ini sudah di wilayah adat sudah. Termasuk sudah dalam putusan Damang, artinya status apapun arealnya itu artinya sudah putusan Damang. Iya, nah, apapun aktivitasnya artinya semua aktivitas itu ditutup sementara. Semua aktivitas itu ditutup sementara. Kira bisa menghasilkan. Iya. Langsung aja, Pak. Langsung. Jadi ibu-ibu dari Pembuang Hulu yang kerja di kebun waktu berangkat ke sini mau kerja, ya kan? Ada mungkin menyampaikan bahwa hari ini absen saja. Iya. Iya. Dari mana? Tadi. Ya. Yang lain dari mana taunya bahwa ibu hari ini absen saja? Nanti kan ada yang menyuruh ibu absen saja. Iya. Itu sebenarnya sama Pak Ketua Adat kita dari Suriat ini tidak benar. Itu hanya seorang orang yang menyatakan itu. Ya.
Jadi sebenarnya dari Dewan Adat Dayak sendiri dari Kabupaten Kendal menyatakan seluruh pekerjaan di luar panen, ya, perawatan, semprot, ya, dan segala sesuatu di luar panen itu diperbolehkan, ya, diizinkan untuk bekerja, ya, tidak dilarang. Ya, jadi mulai hari Senin nanti, ya kan, ya, bekerja seperti biasa, ya, ya. Siapapun yang akan melarang nanti, ini akan dua pak, dua adik kita mencurian ini, ya, kita akan adukan nanti nih. Ya ada orang-orang yang melarang untuk bekerja kembali. Batamat ya, sorry ya. Amrik pak. Batamat kita ya. Itu tidak perlu dilarang. Jadi sekarang ibu datang, ya, ibu tidak bekerja, ya kan? Dari pagi sampai siang ini, ya kan? Perusahaan hanya bisa membantu, ya mungkin sebagian yang punya hak cuti, kan, akan dicutikan. Yang tidak mempunyai hak cuti, ya akan diberikan izin, ya berbeda satu, ya berbeda satu. Kenapa ini dilakukan perusahaan? Ya, karena kita datang untuk bekerja, kita harus ada hasilnya untuk bekerja. Sekarang ibu-ibu kan tidak ada hasilnya. Kemana mau kita laporkan ini hasilnya? Dalam perusahaan tidak bekerja dan ada hasil, itulah yang akan menjadi hasil kerjaan kita. Ini pak, apa cepat? Kita mesti luruskan. Masalah yang hari ini tadi kan ada disampaikan Pak ini Pak Ridwan ya. Pak sebelah kan tadi kan ini udah apa lagi nih yang itu yang ibu sampaikan ke kami. Pokoknya tadi ini saya sampaikan sesuai dengan ada rekaman kami lengkap bahwa yang cuti memang cuti, tapi yang tidak ada hak cuti itu ada kebijakan dari manajemen. Tetap berani menjamin bahwa hari ini tetap ini bayar. Bisa dibayarkan. Itu aja, karena tadi memang ini ada rekamannya. Nah itu, jadi jangan yang Bapak tadi itu yang mereka sampaikan. Pokoknya kami mewakili dari ibu-ibu ini, kalau memang hari ini tanggal ingat, kalau nanti yang selain cuti ya, yang selain cuti yang memang dia di P1 berarti kan memang tidak ada haknya sama sekali. Pokoknya hari ini tetap ada haknya, itu aja. Pokoknya nanti tetap kami bawa karena rekaman kami lengkap tadi. Nah itu, makanya saya yang tulang tadi. Saya luruskan kembali. Jadi akan dibantu nanti oleh manajer. Mantap. Yang punya cuti tetap akan dipotong cuti. Ya ibu-ibu ya. Nanti kami akan periksa hak cuti ibu kan tahu nih hak cuti. Ya itu ya. Akan kami spesifik bapak aja itu. Yang punya cuti, ada kebijaksanaan sendiri. Ya, diingat ibu-ibu. Diingat-ingat itu. Tidak sendiri. Dicatat. Paham ya ibu-ibu ya. Jadi pesannya kembali kerja seperti biasa. Ya. Perawatan ya perawatan. Ya dongkel apa semua tetap bekerja. Ya. Tidak ada pelarangan lagi. Sebagai jaminannya mungkin dari Bapak Tamak kita nih menyatakan tidak ada pelarangan gitu Pak. Ya. Amin ya, tidak ada pelarangan lagi. Yang kita dengar adalah dari kebiasaan yang ketua Bapak Tamak kita ini. Ya ibu-ibu ya. Bukan dari orang lain nih, ya kan? Kalau ada segelintir orang, ya kita nggak tahu nih siapa dari mana menyatakan ibu tidak boleh kerja. Tidak, kami diperintahkan oleh ketua bersama kami untuk bekerja. Itu aja jawab. Dan dibayar, itu nah. Dibayar, kan? Ya dan dibayar nanti bukan dipotong-potong hak cuti semua, dibayar semua ibu-ibu. Tergantung dari cuti dari mana terserah itu, ya kan? Untuk yang akan datang. Iya, ini yang hari ini tadi. Untuk yang akan datang, ya untuk hari Senin dan berikutnya. Jika ada yang melarang ibu-ibu bekerja, ya kan? Sampaikan bahwasannya kami sudah mendapat izin atau perintah dari ketua pertama bahwa kami harus bekerja. Tidak ada pelarangan untuk kami bekerja kecuali kerjaan panen. Itu enggak larang. Produksi. Panen itu yang kerja perawatan lah bahasanya, ya, perawatan. Kerja enggak panen. Enggak tidak ada panen. Ya, sampai masalah ini selesai. Sampai ada keputusan bahwasannya diperbolehkan untuk kegiatan panen. Ya. Paham ibu-ibu ya? Paham. Ya. Tidak ada hak pilih lagi, jangan jangan ada pembayaran lagi. Ingat teman kak kare. Tahu yang dia. Yang ambil hadir kan itu cuti. No, lebih kata memang ada itu untuk pembayaran. Bukan hanya panen yang operasi jalan lagi. Nah, tapi yang lebih kata memberi bayar. Itu tidak kebijakan, ayah. Sedangkan anda hasil puluh hari itu anda, itu tetap hak yang kita dapat jangan itu. Selain cuti. Tetap belum. Cuti. Tidak ada usaha baca cuti yang nak bayar. Rasa kayak ya. Ini dia kan? Ya mungkin nang etek cilai lekula are mabe. Masih laporan dika dengan pihak manajemen tun. Kemudian nandau ada ande warga nama kenamakan pertama selain tu lulu ya hatun nang elen nang anu tun. Ada ulah tekan sama midada hak ulah ya. Nah, selain elen tu langsung
pokoknya elak lendika hiningen elak siti lendika nau senin kare bagawi sama biasa bi elak sampai mahining ulu kita dapat koi kita dapat bagawi bi baik baik yuk kita ngete mah ini tuh ya pak mungkin saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandir kegiatan event nge bahkan munewen mempikir event dika mandir kya mungkin kita pikir-pikir ulu beken nge amun lelika anak masih ini emang kita punya boh itu biar mana ha tuh Ya, memang ada semen arep itu kan kulakan dari kabupaten. Dan pindah lain kulak laku dong alen dika. Lain kulak tuh memperjuang hak tahu lari. Kita sama mendukung ya. Pulangkan kaya alen dika tumbuhan karek ate. Kita sama itu kan masyarakat arek ja luas ja ada yang luar arek. Mida anuin. Lain kulak dong amalin kulak dika ya. Ya. Balai ke pempelawaan tu. Ah ya. Karena Andika jadi. Andika arek kere. Andika narek. Rumput. Pempelawaan berbintang. Untuk anak kita membutuhkan dari.